banyak orang ngaji banyak oleh ganjaran elaknat arapah ikhlalil makna makna Al-Qur'an itu butuh bahwa disitu butuhan boleh pahlok putus suara mau ngocak tang condok ngak terbilung petung juga kemarin tak langkong pemulai kadek dek 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 itu boleh ngak terbilu tang condok pandai lah saya ngaleng kaki cik buru dek ya maka gelap cik nyari kenyang ku tak tahu ngarang kok kan bahwa dia ngaji sini kan benar ngaji yang pekuna maksiat selingkuh puntil punan kalah kena orang tepak kehe kok kiampu adekkan deen kecuban na tetangke kiampu nyarian salah na orang lain ambu kiampu becuba aki tetang kan sini kau orang tepuk ben sesoki apa lek cek cerek tepuk ben semelar apa cek kalau ngemitasi apa na boleh kalau kalungan mitasi maka kalungan tolong ngerasa peturut sepenting ngekuilek erdatibi ya cek sini kemakin saya menepuk bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga budak apa apa ibu dia kan nyampit asik ya kok pulang si beda angin ini kebiasaan setahun sekalian pahi kocak balak tahunan debat dena apa yoba yoba apa bu? Hah? Lak balak tau amo cekik laki tak nyempit pah kaki senyempit mun tak tepat geding tibi pah cek kajena lak balak tau ha tak pah cek lagi pada keada gitu burunya mana beni ji ya balak beni tak langkung suruh mulai kada ni bini ke kanan iya pun tak tepat kali bibitnya mana dia ingat kerja oh baik baca kajian lah pala tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الآية صدق الله العظيم أما بعد ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla para alim, para ulama guru batan kaula juga guru pati ajunan sekesempatan mangken hadir ikat di tempat ajunan semulja hadratah syekh hadratul mukarram kiai haji abdul rakib dek selerana batan kaula sang tamulja aki ajunan semulja kiai haji Fathur Rahman cukan sangat batin kaula ta'ati batin kaula ta'zimi wa man indahuma minal ulama ajunan semulja kiai haji Abdul Qawi Idris kiai haji Abdul Qawi Idris ajunan Kiai Haji Suhar ajunan Kiai Haji Siddiq ajunan Kiai Etto
Ajunan Kiai Sugiyamto ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun sapora dan pula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat pemangku tisah setempat beserta aparatur tisah, baik di tingkat carik otaba apel, pasukan banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara jam'iyah solawat juk pareki, siampun mimpin pamausan solawat mulai dari awan, suhibud dakwah yang berbahagia jika dito Bapak Kuswadi sareng Ibu Juhartati, dan juga hadir keluarga besan yaitu Bapak Murham sareng Ibu Layyina. Saya kesempatan mangken tasyakuran walimatul arus antara ananda wadiatus salihah kelaben raka tercintai pon Mas Wa'id AM SH berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek keseteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sarang Allah e kesempatan semakin e paringi nikmat se akal tekel se ape tampe. Sepertama kaula ajunan e paringi nikmatul Islam wal iman. Semoga nikmat Islam dan iman secekak ida de kaula ajunan. Sareng Allah tak ibu tebuah. Sareng Allah tak elak kalah sampai kaula ben ajunan abali de Allah kala ben catatan husnul khatimah. Nikmat senomor dua, kaula ben ajunan sareng Allah saat semakin eparingi ni'matus sihha wal afiyah. Sehat badan, sehat akal. Kelaben dua sehat ni ke kau leben ajunan bisa apolong dalam kebedaan jumper saat mungkin. Semoga kau leben ajunan terus eparingi sehat. Kau leben ajunan terus eparingi beres. Seeparingi penyakit menter sarang Allah tuli yang tak. Sedalam kebedaan songkan bi Allah eparingi saya. Ajunan sesehat menter terus eparingi kesayang dalam kebedaan lancem umur sesempurna. Senomor telok. Kau leben ajunan eparingi nikmatul ijtima, nikmat tak bisa alung polong di dalam kebedaan ibadah. Kak dito nikmat seeparinga kibi Allah, dak ka orang seepele bi Allah. Malemangken ajunan bisa hadir ke tempat seibadah kak dito, benikeng ajunan tak andik lakoh, benikeng tak lesoh payah eja kajah, andik lakoh etina aki, banyak singanggur mangkene kapang tabangan main HP. Ajunan seentar kak kantuk bunyi kengkolan terlima roma nasemak berdesi dari jauh depak entar kak kantuk sementara semak-semak iling cending tak ikat elak mak bisa sekak dintoh hadirin pengajian nikah karena ajunan bisa entar ke pengajian melembangkan sama sekali bunyi keng nunjuk aki sampian nikah pelak beni sampian bisa entar ke pengajian melembangkan bunyi keng sampian hebat punten situng tan cekeng sampian epele bi Allah ibadati orang selamat dunia akhirat. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah dek kelakuan bagus ni kesengkakapi hadirin cek kutu keng kau leben ajunan sejauh dari zaman ajunan kusti kanjing Nabi. Kanjing Nabi ni ke andik santri santri na kanjing Nabi ni ke ikenal kelaben sebutan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah kak dito jumlah na tak kurang dari petong polo orang hadirin sekitar petong polo orang. Patut kanjing Nabi itu mana debu khuffatin nar bisyahwah wa khuffatil jannah bil makari suar genika edengadengi kelaban perkara seika sengkai tak ikendai kelaban nafsu sementara neraka nika kelakuan secocok dekkan nafsu naka uleban ajunan sampai edilim kitab hikam ben sarana enyata aki sarang ulama mun beda dua kelakuan ibadah. Situng ibadah ni kesampian seneng ngalako. Situng ibadah ni kesampian tak seneng ngalako. Maka cepun ulama, epakun entari selok seneng nikah.
Karena mun pas sampean seneng ka kelakuan ibadah nikah, perlu icurigae takut ibadah nikah takut tak lillahi ta'ala hadirin. Karena ada kelakuan nikah seneng, kecuali kau leben ajunan bisa aja ngaja sampai ati aras saki manis nyembah da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun pengajian nikah seentar lok pati rami, bu, nikah berarti pengajian nungku hadirin. Mun pas pengajian rami dicurigai takut geng seentar nikah. Bunyi geng niat ngaji. Engki. Engki buktene kan antara pengajian ben orkes boy. Ku tak ramian orkes kan. Padahal jelas aki. Gitar haram umpama umpama kalian non sebuah sebuah akan dihukum. Ya boleh selok ngaramaki. Ngiring pendapat saya ngaramaki gitar haram. Sementara pengajian dah jelas ada haram sekali. Tapi mi ramian orkes. Engki. Zaman lambat tahun 2000 kasamun pengajian. Buna kinonceng orang. Coba pahingun cengaki hari ini sayang cocok minta kalam baca makin pegun cocok abadangki nah tambah tahun 2000 lagi enggak pun pahamun orkes kalau memang betul kamu cinta saya sudah tentu aku rela menerima asal jangan dimain-main asal jangan dibohong-bohong demi Tuhan saya berjanji tadi mak lampir abuh mun lengak nikah ni kata usaha honceng napa-napa boleh saya ngode mbak pun punya gendung di budi bang ngoceh hey, ada kau baba hei budi lo ngatelah. Jadi kau lewat ajunan sebisa jengaja sengkak karena ibadah ni kata cocok karena bernafsu berarti kati ajunan makin ni kengi pele bi Allah ibu tetap orang selamat mantar pada bercerai kepi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah dan kula mada bahasitung hadis kuste kanjing Nabi hadis kanjing Nabi nika iriwayataki etoles ulang sarang al-imam Nawawi bin Umar al-Jawi esputaki dalam salah satu kitab nama kitabnya Nasaihul Ibad kanjing Nabi ada bu senika sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi beda menem perkara enam perkara kak dinto cepon kusti kanjing Nabi gharibatun fi sittati mawadi enam perkara ni kalau pantas beda'i enam kenangan al-imam Nawawi bin Umar al-Jawi adabu ketika Nabi Muhammad adabu gharibah ay ba'idatun anil munasabah tak pantas tak cocok beda menem mun esabah enam kenangan ni kalau pantas hadirin beda menem perkara enam perkara ni kemun esabe enam kenangan ni kalau pantas saya rasa ada gugus teh kanjeng na saya menembi gulai baca menter eke ngak enam mulai na menter tetiap ayah ngak dek kau le ajunan saya nomor situ kanjeng Nabi ada bu al masjidu gharibun masjid ni kalau pantas masjid nikah tak tepat masjid ni kalopot ba'idatun anil munasabah tak cocok cek pun kanjeng Nabi fima baina qaumin la yusalluna fi mun masjid ni ka isabe isitung tempat seoreng iti masjid ni kalau toman entar apa jangan fardo ke masjid ada ikan tau tangi ada kan ha banyak abu pola pangolakan di nari ni banyak abu ni karo bedu pah banyak masjid ni kalau pantas cek pun kajing Nabi mun masjid badai situng tempat orang saya badai situng masjid ni kalau teman apa jangan fardu dek ke masjid hadirin ni kalau pantas ni kasi ada buku setiap kajing Nabi makanya di dalam syariat bajang ni kai bagi dua bada bajang ni kasi pakon bajang ke masjid
Bada pejeng ni ke seepakon e kalaku e compok mak le compok pada e kenengin kalakuan ibadah apejeng. Pejeng napa seepakon kalaku ke masjid? Sateje kalakuan fardhu ni ka e kalaku e masjid ben bada situng sunnat e pakon kalaku e masjid nya mana salat sunnat duha. Ni ka siarnya di masjid. Selain ka dintok bi kanjing Nabi e pakon asolat e compok. Jadi saya langkong saya ajunan mun entar ke masjid solat maghrib eh masjidnya ke cuma apa jeng fardu maloloh sunat ba'diyatal maghrib ni kata usah apa jeng eh masjid saya langkong saya apa jeng kak kemah peleman gelu apa jeng eh compo mun kerana dapat ke compo apa jeng mun dapat ke compo main HP lo nah apa pamari eh masjid jelas tahajud kalau ku eh compo hajat kalau ku eh compo witir kalau ku eh compo sunat ba'dal maktubah wa qabla al maktubah qabliya ba'diyah cepon ulama selangkong saya kalakoh e compok hadirin mak le compok ni kajugan e tempat nyempa da Allah subhanahu wa ta'ala fardu kalakoh e masjid sunat an nawafil ni ke e compok kecuali solat sunat duha pulang duha ni kasi arda lakar kutu padam hadirin saya muljaki Allah mik kutu keng abujang ke masjid hadirin e zaman kanjing Nabi ni ka bada situng orang bini asmana Ummu Mahjan Ummu Mahjan gak dinto benari ke masjid apa aja ten areng kesan ke masjid sabuan bada serok fui pemancing bada setak rapa ya parapa ini kalau aku Ummu Mahjan ke masjid wakilah hiya Ummu Al-Qawmah bada saat jebu waki Ummu Mahjan ini kering sepo bini yang Al-Qawmah tapi wakilah benni benari ke masjid Al-Qawmah Ummu Mahjan ini kah napa saya kelakuh ada yang kesan kita ada yang kesan ke masjid situng bakto Nabi Muhammad hadir dek ke masjid engal tengale Al-Qawmah saya Ummu Mahjan ini kata ada tak ibangki akhirnya kanjeng Nabi bah meriksa ke sahabat ayina Ummu Mahjan dek emak Ummu Mahjan mak tada sahabat pas ajawab qad matat ya Rasulullah Ummu Mahjan makin ampun saya itu ya Rasul faghadaba ghadban shadida Nabi Muhammad ketika mireng kabar Ummu Mahjan ampun seta faghadaba ghadban shadida Nabi Muhammad kak dinto tukan sare cek tukan pak kanjeng Nabi ada busenika lima lam tukhbiruni eh mata abri tahu kaki kangkok mun Ummu Mahjan wafat cek seki ka tahu kok salata kina fa inna salati safa ala yaumil qiyamah kita ke benda ki mati namun mati Ummu Mahjan bisa sampai setia cek ke benda kok apa jeung ngakina karena kok je mun apa jeung ngakis tu ngoreng tang bejeng je bakal titip pertolongan nang hari kiamat orang se bejeng ibing kok je tak kira masuk neraka fa dhahab bihim ila qabriha Nabi Muhammad pah minta atar ayo atar kok di mau purna atar di mau purna Nabi Muhammad entar ke kufurna Ummu Mahjan asolat sunat ghaib asolat ghaib Nabi Muhammad atas kufurna hadirin salah satunya salat ghaib Nabi Muhammad nikah Eko buruk ini seakan-akan bermuhadah saja pun sahabat seakan-akan Abu Dabuan padahal ia dengan Nabi Muhammad ini kata ada orang yang tak pasirah seampunah Nabi Muhammad kubur dari kufurna Ummu Mahjan Nabi Muhammad adabu dekholatil jannata Ummu Mahjan saya materi masuk suarga bi Allah ilum kubur yang sabuk rawdu min dia diljinan kalau benapa gara-gara apresian masjid sebenarnya benih ke ngebojeng ini ngebersihan masjid ini kan ya compok banyak kak tukang bersihan masjid ini kak nolik kotak amal ilang oh matompes nih kenyang hadirin Ummu Mahjan ini bukti konkret yang dinyatakan di dalam hadis napa-napa oleh orang ini kekeng pas sampai abajeng kek gak saya bersih ke masjid eh jamin suarkan Allah subhanahu wa ta'ala jelas maka dalam bek isattar Allahu yarham kisah terlalu macam ini kalau mbak sehingga ceramah mesen tore pasemak ke masjid pasemak tore pasemak dina maka kita apa jangan kur semak walaupun capok ikerempak ilukai maka pesan kisah terlalu Allahu yarham jimin iya maksudnya lagi ngantar apa jang lagi nyelekek lah maka ya apa lagi nyelekek dok maka kita apa jangan ikerempak masjid lah iya maka namun tak apa jangan mangkana mangkin seelang ka ade ni ka ternyata ka masjid ni ka mangkin seelang ka ade iki na bangki hadirin dan gule ki engak kondisi zaman kona dan gule ni ka mangkin umur 35 karena dan gule ni ka kelahiran tahun belu sanga jadi gule ni ka fukpak sedeng aja abinya boleh ha ya buku lebih bini gule soro
Gule zoro, keng karo je, keng gule tak gelem make zoro je, gule nika istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Zoro gule kak zoro bini gule zoro. Situng bekto bede orang ke compo ada kan dia masalah bini dua. Ketika ada kan dia bini dua, gule bah nyampung ada kan dia sekali bini dua ni kah. Itu mau bini gule bah nyampin di budi. Pai zoro gule. Terus. Terus. Terus lah bini boleh terus. Gule mikir alhamdulillah berarti ten gule soro bini gule. Bukan soro ni kan. Cek sekeng elang-elang kan. Lah, kan iku. Lah, ten iro terus gule. Terus. Terus lah bini boleh. Empai lah ngebenpung kan ai mah. Mak le pada tak milo ya. Jadi gule soro ku, soro. Keng gule jadi nak kanak bagus gule ten make soro gule. Aku cakap lah, bola tu kau cakap nak tedung kau ada. Apa yang agak kekele? Maksud kata kau kuli cakap nak tedung bini kuli tu mau tade tu mau mulai ke romana. Apa yang agak sampai? Apa nak? Siapa nyepit juga? Si kemas nyepit di huru. Talang pung pemulai ke ada nyepit di huru juga. Dan gula ingat ke zaman kona hadirin. Zaman kona lambat nikah orang mana kebayi masjid ulama. Masjid nikah pasti apa semak kalau berdua kenangan sarang ulama kona. Kenapa sih apa semak? Nomor situng apa semak ben lapangan. Nomor dua apa semak ben kenangan aing. Pemandian kola. Masjid nikah pun zaman kona pasti senikah. Banyak sampai makin dia karena masjid sepakun berde lapangan nah. Sepakun berde kenangan pemandian nah. Apa napa maksud tadi ulama onami masjid ni ke ike bayi Eropa semak ben lapangan o tabe semak ben kenang napa mandian mak le nak kanak ke ni nikah lebur entar ke masjid termasuk masjid e compok gula nikah iya deng ike bayaki kolam ike bayaki pemandian ajunan mursi teman depak ke compok dan gula telur 100 meter 200 meter ke bareng compok ni ke bade masjid e pinggir jalan iya deng gak sasa ekorong kasa kasa pemandian. Jadi sarang saga bayi asmanah kaya Haji Abdul Jalil ni kalau kari kebiya kikon lah kaya Abdul Jalil ni kak kebiya masjid mana bi tak kalib sekitar petong puluh enam masjid sana patung empat sana kak salah situ ngasih berang copo kaya kikon lah pemandian apa napa mi kaya kikon lah bi orang kona bi ulama lebe manceng mak lenak kanak kini ni kalibur entar ke masjid termasuk kuni ni kalam buat pun nari ke masjid apa jeng apa lapuan. Tapi kan saya harap nikah hadirin ke masjid, bede compok ke masjid ya, bede compok ke masjid ya. Meskipun dapat ke masjid kak dinto benikin tara baja, tapi ketika anak-anak nikah atena ke masjid, ke masjid, ke masjid, pandi kuda pikir makin ternyata maksud tak ulama kau nani kesesuai kalau benda guna gusti kanjeng nabi. Orang budian si epaju bibi Allah nikah salah satunya rojulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang sehat nak gentong kalau ben masjid sekecek sekecek hati masjid masjid tetapi ulama kau dalam berelati sehingga mula pergi ke masjid 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 ketika mungkin berdeh panggilan di masjid kasalo pati pengkau hadirin karena ampun terbiasa pergi ke ni kemas buh kan mungkin gula ben sambian ke masjid ni kan mungkin cek jangan aja nak cek mungkin sebelum adhan ki berdeh macian Quran geluh gi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Mari ngaji Pak Ibri. Salatu wassalamu alaik. Nah penyaman ini Lik Malik. Ya Lik Malik. Kawan salatu wassalamu alaik Pak Lik Malik. Tapi ini kan orang Madura. Allah bahadak si melarat. Apanya benar? Dikmalik. Lawan salam tuan salam walik. Ya balik malik. Tangki. Nikahnya mana solawat nida. Saya kebayi nikah Syekh Mahmud Khalil Husairi tahun sebitak nikah kebayi Solo Jawa Tengah direkam oleh salah satu radio Republik Indonesia rekaman apa iki bekal Masjid Raden Rahmatullah Sunan Ampel mulai tahun sebitu
Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasul Allah, sampai cari yang betul udah pada Nabi kelang bus-bus ajunan uning angin kelang bus-bus kak angin saundur ke atas kan nyamai kelang bus-bus kak sejak pun orang Amerika angin tornado bi orang kona ekocak angin balak balak ini ke bahasa Arab artinya musibah ekocak angin balak angin musibah pulang si beda angin ini kebiasaan setahun sekalian pah ekocak balak tahunan hehehe debak dena pah yoba yoba apa hu? Hah? Lak balak tau. Allah, cekek lagi yang tak nyempit pah kakek senyempit. Muntah tepat geding tibi pah cek kaje nak. Lak balak tau. Hah? Ah, tak pah cek lagi kepada keada gigi burunya mana beniji ya. Angin neka, angin kalang bus-bus. Kau tak bah angin tornado. Di orang kau nak cak angin balak. Balak ku artinya musibah balak benih talangkong suruh mulai keadaan ini bini ke kanan jadi kemudian keadaan ini kenyamanan angin balak balak ini artinya musibah balakun kalau si berdoa angin ini ke setahun sekalian iku cak angin balak tahun aduh balak tahun siapa di bini mereka Allah balak bu Allah kok juga dia nak bu sebel deh iya pun tak tepat gading tibiknya mana dia ingat kerja oh baik baca kajian lah palak tahu ya bahaya maka dia kocak angin balak je tak akan cek bahaya nunggu pokok mulanya malak palak eh lah palak tahu tak patah norok kiyang wuh cepat pendong margin dari yang dinak rekod tenggelatan norok sekali ada terus 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 identik abu kelak gila terus tinggal tinggal lihat gila tak kok cukup mie menit tahan terus mangkana tore kau lebih najunan siben masjid lok pate jauh hadirin tore jengah aja hadirin kanjing nabi sampai ada bu lau araftumu cok sekinga oning sampian kencer nak abu jeng sobu ke masjid la atau walau habwa cak saking ngoning kencerna sembian embian make sokona tolkes ni kayak ketok tolkes la atau cak saking ngoning pegun entar orang ni walau habwa meskipun akerso cak saking ngoning kencerna apa jeung ke masjid kula benajunan cak saking ngatau kencerna apa jeung ke masjid make soko tade caltong pasti akerso hadirin dulu ada sahabat Nabi Muhammad asmana gak ditu Abdullah ibn Abbas teh tu kayak kelopai Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bada muadzinah kusti kajing Nabi Nabi Muhammad ni ketukang ngadzin nanti dua situngnya manah Bilal bin Rabah nomor dua asmana muadzinah Abdullah ibnu Ummi Maktum Abdullah ibnu Ummi Maktum jadi Nabi Muhammad ni hadirin andi dua tukang adhan jadi mun sopuh ni ke adhan dalam bek kedua makanya pada hadis ni kah ketika kaula bin ajunan asaur
Ternyata ketika sahur nikah pas ngiding munye nari ngaden hadis nikah. Idza sami'tumun nida, ketika sampian ngiding adzan, wal ina'u fi yadai, sementara pereng tempona beda etanang, fala yadha, maka tak usah sabe pereng nikah, hatta yaddi hajatahu minha au kama qol. Mun tak keliru hadis sikit pun nikah, tapi hadisnya sahih nikah. Mun sampian mireng oreng adzan sementara cek pereng ampun itegu, maka sampian cek sabe pereng nikah meskipun mireng adzan sampai sampian nekan ya hajat dari pereng nikah sampai ejer. Makanya ematura nikah termasuk di Indonesia beda pemahaman Islam yang dari hadis nikah. Mun asahur ketika ada pas ngiding munyina adzan nikah oleh terus sakit, nikah oleh terus sakit, jadi saya oleh mun saya pereng ini kemudian oleh patade meskipun lah adzan king mun nambah boleh tak oleh. Raja nih ke ajaran Islam singkat nikah nikah raja di Indonesia, salah satunya ajaran yang tidak mau kepada bid'ah bid'ah ngamalaki hadis nikah nikah deh nikah hadisnya sahih. Jadi mun sampian ngiding mun nyina adzan wal ina ufi yadai, sementara pereng lebede etanang, maka irojak sabuk nikah sampai sampian memari si ejer nikah. Akhirnya pas ikubai dadil sampai makin ketika asaur timpun ejer nikah hadirin tak usah sabuk patotok tak napa keng mun nambah pulih tak oleh berdasarkan hadis nikah. Sementara kau leben ajunan si ulama ahlu sunnah wal jamaah tak oleh hadirin mun la adan maka timpun asaur nikah kutu sabuk si beda ecolok kutu keluar lagi mungkin beda ecolok mungkin bah hadis nikah dah remak ya kan hadisnya jelas nikah mun leben etanang tak usah sabuk Eropa totok bi kanjeng Nabi di ulama ahlu sunnah wal jamaah bahas nih kalau bi kanjeng Nabi pakon cek sabuk polanan izaman kanjeng Nabi itu kang adan sopu ni kadukane tetapi mun saya adan ni ke Bilal bin Rabah ni ke bani adan sopu tapi adan solat tahajud baru adan sekedua deki ketika Abdullah ibn Ummi Maktum adan ni ke baru kau leben ajunan nikah pun masuk waktu subuh. Tetapi hadis ke ibu nikah diihtimalkan bi ulama ke adana Bilal bin Rabah. Makanya tak apa-apa terus lagi. Jangan agar kita subuh. Jelas-jelas. Apa? Mun pah nikah pah dia bisa ia malaki umum hadirin. Mun sampian nekuk beda. Saya beda oleh patada. Sepenting jika masang boleh. Nyaman kapan pun subuh. Ngalak kacang beda ibu dek. Kuk gengku. Njak maki asar tak jiram hari kacang lagi. Bagaimana ini? Kan saya nikah masa kan? Sepor-sepor dan gula tak ngenya kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah, tapi untuk ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika ampun bareng adhan pakun kotu ambu mun beda elesan pakun kotu ola aki tak boleh terus aki ketika adhan gitu. La Abdullah ibn Ummi Maktum ni kehadirin setumbak totoman amid dak kanjing Nabi apa-apa mi amid istadhan tu ya Rasulullah dan gula nyon eti lu abu aja gak ke masjid mata abu aja gak ke masjid dan gula tu wa ya Rasul dan gula buta buta ibnu Ummi Maktum ni kalau ni kan ten gula tua ten gula buta ten gula kat TV ada saya nonton ke masjid gula apa jangan compok bagi kanjeng Nabi matur senekah hal samitan nida ya Abdullah kaki beri bungko nang ngiding munyin adan di masjid kala bala ki gula ngiding kamu munyin adan kan lepak unat ini kan uga ke atas Bilal ni kan nyaring suara nak dopak mungkin jauh hal samitan nida ngiding adan kaki kala bala ke masjid buta tua katibi idin tro abu aja nga fardu ecompong bi kanjing Nabi tak yetin haji bi kanjing Nabi tak yetin berangkat Abdullah ibn Maktum pun lima baktoh atung ketan ke masjid situng baktoh Abdullah ibn Ummi Maktum abu aja nga sopu para dia pak ke masjid tung ketan nikah ku tak tak boleh car sampai Abdullah ibn Ummi Maktum ni kalabu hadirin dari ni tepak ke betul sampai lokan ni kamu tu dara kan kamu tu dara sini lokam tu dara le sama ada kejadian saya labu ni kah Abdullah ibn Ummi Maktum pun ke masjid aku tak boleh saya nonton lagi hadir pan keluar di Roma nah boleh saya nekuk tanah ngapain tonton masjid mari bajang keluar di masjid boleh saya nekuk tanah ngapain tonton debak gebung kona lima kali sehari boleh saya nonton itu
Abdullah ibn Umi Maktum ni katanya, pas saya rasampian mi cek bagus nonton naki kula abajeng berjamaah ke masjid, kula mali satunya kula tak andi, keng kula mali sedua sampian bi kula itu akina, saya ranya mana sampian, pas nyampir saya nonton ni kak, eh dulu, eh tadi ia mending matura, enggih kan? Mencak maki Abdurrahman tidur Rasman, Abdurrahim Durahim, Ibrahim Ibrahim, Muhammad Khalil Mat Halil, macam agila tang nyama je. Pentong benti subi kok marin. Saya ada sampian si nonton kula mi lima waktu nonton kula ke masjid. Mi cek bagus sampian. Kula mana sebesar kula tak andi. Keng kula mana sedua. Saya ada nyaman sampian. Nyampit si nonton. Eh dula. Lah tak usah dua ke kok. Kalau parlo dua nak kaki je. Bah. Masjid Abdullah ibnu Maktum. Pas saya ada sampian mi cek sombong. Sengko iblis. Bukan iblis. Cek pun Abdullah ibnu Umi Maktum. Bah. Mun iblis sampian mak nonton kula apa je. Cak iblis ni kau tun alang-lang orang ibadah. Mimpian saya nonton gula ibadah. Mai jawab iblis. Kakek engah ya. Lambat kakek ada saya nonton kakek pah labu. Kakek saya labu juga pulang saya labu keng entara ke masjid. Tu sana kakek siapa rubi Allah ya siapa orang. Ada sekali. Makan kakek kau itu nonton tak kau labu boleh. Mun sampai labu sekali nakik gemet tu sana kakek ada sekali. Jadi lagu nak bagus tapi niat tu mereka sekeng dari alus sakcara ni setan nyubah ni kehadirin makanya kula benajunan kau tu tengati setan ni kau coba benih apa harus lorosan benih harus lorosan muntingkat kula ben sampian ketika sokratul maut setan ni kau nyubah kau keng eh patah beri aing sini kan eh kakek aing re mun kakek kelim norok tangoca aing dibukuk ibu kia orang sokratul maut ni kan arjeng lapar sampai juga ulama maki aing satasek yang maki kapi ni kata kira beres arjeng. Ibu tak beri aing, kakek kor gilem ngocak tangkan dengan kakek kok ibrina aing. Makan dia pun emak kasen. Bilanya benakan dada, kastana pon pada beda. Bila depak kakerungan setan asare kenengan. Setan nyupa apa ropa nyupre oreng atau roa beda aropa embukna beda aropa kuruna kayak mun terus akhirnya ku kasih bisa lontar jadi bisa setan kalau kakek yang kelima rongkok enum enum seneka tapi kayak mun orang andi ilmu hadirin benih seni kacara dan nyoba kan? Lain orang nggak tingkat kula ben sampean nih kehadirin ibu de nikah bi setan cuma ipa sengka kata apa je sepu ipa celep napa hasapo belum buka nggih kan mun sepu ro kakak ribu pahi buka sarung ai polre polre pahi pek atas cetak sek atas itu opo sek bebe torot cecer eh maksudnya sek bebe la haula wala quwata illa billah mun ting kata kudu ben sampean cukup ipa sengka mun ting kata para ulama kan bisa aja ngaje ke ibadah beni ipa sengka ibadah terus bisa setan ibadah ibadah terus kapan lah ibadah bisa tahajud pan bisa aduha pan bisa ngaji pah itok tok hati ini bisa setan mbian pela kongku kiai selain tedung mbian tahajud mbian diku HP mbian ngaji mbian pela kiai sini ke akhir pah umur iya kok kira pikir nanti bang bentang tentang kere hadirin pada ni kamu tak pada tun hadirin ibadah tapi ujung aroma saja abad pundur ni tak pada tun aku Allah tengate setan ni kan kira nikah Abdullah ibn Umi Maktum benih pahilang langa baja tonton tonton situng ulama madhab asmana Abdullah ibn Hanbal. Abdullah ibn Hanbal ni ke ahli hadis luar biasa beliau kat dintu santri Imam Syafi'i sampai ulama adabu Imam Ahmad ibn Hanbal ni ke sataja kalaku nak kat dintu hadirin persis ben sataja saya kalaku bi kusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal ni kata ngalaku situng kalakuan mun tak tega nemu hadis. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ni kenyega samangka karena kita mangki hadis kanjeng Nabi ada er samangka. Tore. Saking dari tengah ten. Eku fani ke bedak embi elang situ. Eku fani ke bedak embi ngoreng elang situ engke cok maling. Imam Ahmad bin Hanbal selama 6 tahun enggak ditu tak ada embi hadis. Maka ikam mamun dari kombi tanda. Anapa? Takut embi saya er tepak kambi saya kecok gendak. Abu, mun kudu ben sampian.
siapa sih ngecut kanu ayo ngampung kakek kedua ngampung namun gula pun sampean nih ketanda saking dari tingkatin nah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sehat Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut bi santrine ngajaki Quran bi santrine etalken ko pengen Imam Ahmad bin Hanbal la ilaha illallah kan ni kasi epak pun bi kanjeng Nabi lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah mun bereng mati etalken la ilaha illallah cek je kajah uring mati lo tengel cek bahan dan jinnah Allah. Ini dia biasa nur. Allah. La ilaha illallah. Etalkan Imam Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas ayat Imam Ahmad bin Hanbal tanda hadirin. Salah ayat tanda pada bu. La taqulu kadzalik. La taqulu kadzalik. La jamu jadi yo. La jamu jadi yo. Ton kapi santrena. Bagaimana seorang ulama Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal, santrena Imam Syafi'i, ulama yang ahli hadis, beliau yang tak pernah melakukan sesuatu kecuali mangki lakukan Gusti Kanjeng Nabi, etalken kalaban la ilaha illallah tak ende bahkan alarang. La taqulu kadzalik. La ngiring kiai. Ada bu la ilaha illallah. La taqulu kadzalik. La jamu cadde ya. La jamu cadde ya. Hadirin, Imam Ahmad ibn Hanbal waktu ini kalau sampai setah cuma kelengar salah setelah ini kepah sadar boleh Imam Ahmad ibn Hanbal sampai beres boleh dalam kebedaan beres santri namator apa-apa ajunan ketika setah italken kalaban la ilaha illallah salah akib pekbah lo enda patah ibu kiri ucak la takulu kadalik berdepan apa ajunan kiai bukankah kanjeng Nabi sajabu lakinu mautakum bikauli la ilaha illallah kan kanjeng Nabi semakon mun budak orang saya tiap makan talqin la ilaha illallah maka kanjeng Nabi adabu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah siapa orang akhir dinmu didabu asamu la ilaha illallah pasti masuk syurga ajulan mata anda ketika talqin la ilaha illallah pas ajawab Imam Ahmad ibn Hanbal engkau benih ngucak kakake engkau benih ngucak kakake engkau je setan berintarkan kau ketika engkau mati ya setan je bah ngucakkan kau Imam Ahmad ibn Hanbal dan kula ampun banyak maka per orang ketika sakaratul maut dan kula ampun banyak maka per orang ketika sakaratul maut keng untuk panjenengan dan kula tak bengal Imam Ahmad bin Hanbal panjenengan terlalu alim panjenengan terlalu bagus panjenengan terlalu hebat dan kula tak bisa untuk nyoba sampian ketika saya ini dan kula tak bisa sampian terlalu bagus karena sampian ahli hadis ajunan tak ngelaku kecuali kelakuan ikhlaku bi kanjeng Nabi selain kula bisa nyoba keng mun kepanjenengan kula tak bisa nyoba nikah bi Imam Ahmad bin Hanbal Allah cakung cak deya Allah cakung cak deya anapa Imam Ahmad bin Hanbal ngerti setan saya tak senik ni kehadirin justru keng abri perasaan ke Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ni ke orang pelak makna Imam Ahmad ibn Hanbal akhir sekarat tak aroma sejak abang hebat abang ahli hadis abang yang ketakwe setan sehingga ketika saya terlalu ke badan ujub amal Imam Ahmad ibn Hanbal ini keelang sia-sia kejap ben halus caranya benda setan hadirin kejap ben halus pun patah pakai Hulil Yasin oh Hulil Yasin mpian ini kehebat tongku seru nyanyi India nah coba lu he kok mayu la 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 yalla ha ingat tanbin ni kat kefuk meni beri cik-cik bahaya terus lagu maksudnya lagu India abu kurang 15 menit apa? Pekun kurang sejam makanya api datu oleh 40 menit pekun kurang sejam hadirin gelap ini kemenem makanya abah situ masjid kita mari gula itu mbah tuan ini kesejam berarti pengajian mari kol telok malam gede ini siap sampai kol telok ungguan siap tujuh sampai kol telok siap tak mulai sampai kol telok siap ada tek pokol telok dan tek kol telok om kita ku lagi ngeliat akhut mil Qur'an ini dajak nani
Hah? Ate moren lagi. Ki meposang jelek entar de ade enggak. Kulekum la abini jandaro kan tola tokan kepi bro te moren. Allahumma salli ala Muhammad. Anyo on ka Allah mentar pada selamat iki. Anyo on ka Allah mentar pada becer iki. Tak langkong hadirin, tak langkong. Mun bisa ke masjid turi ke masjid bentak langkong. E masjid nikah ulle ajeer ulle asaren tapi tak ulle mekotor tapi untuk aroko e masjid sapora cek nika pengajian tinggi kan nika pengajian kula perlu pada pak aroko e masjid sesuai fatwa Syekh Ismail Usman Azzan Al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain aroko e masjid nika hukum tak kenging hadirin aroko e masjid nika hukum tak kenging kula perlu pada pak anapa kula mak perlu pada pak mun ajunan oning cek hukum aroko e masjid nika haram. Umpama ku leku ajunan pas aroko e masjid beda acara tak bisa keluar curoko empian aroko mun la oning ho ku macik haram kapan keluar sampean beda kasta sapora aki Allah ten ku leki pur aroko leni ketusan sampean bisa isapora hadirin makana ku le perlu madepa teti ho ku aroko e masjid sesuai fatwa Syekh Ismail Uzman Azzan Al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain kak dimto ho ku haram benta ulle ulama-ulama lambak ni ka hadirin aroko e masjid ni ka ho ku macik pun benih haram tapi makro. Loh lambat kan tak ada rokok di ulama nikah pada akhir kelaban besol kelaban bebeng orang ada bebeng entar ke masjid nikah kan makro polan le sana abau akhirnya polan bebeng abau iki ke masjid nikah hukum makro maki arokok nikah makro juga jadi bau narokok pada akhir ben bau nabebeng sehingga ulama beda debu arokok nikah hukum mah nikah makro tapi bi ulama bisa Ismail Uzman Azzan itu buaki arokok masjid nikah hukum beni makro tapi haram. Saya bahas benih masalah bau nak, tapi aroko masjid ini termasuk istihzaan wa ihanatan lil masjid. Ngenteng aki dak katelum Allah Subhanahu wa taala. Telum Allah, tak usah telum Allah. Mpiat entar katelum kiai, aca bis katelum guru, guru tak aroko. Masuk ke dalam sampean bengal aroko itu lum kiai. Nah, tak bengal lagi. Tak bengal kan si aroko itu lum kiai. Kiai tak rokok, kula ben ajunan pah masuk ke dalam pah rokok ya jun kiai itu lemak kiai kan tak bengal. Aroma masa abad ni kurang sopan. Katinapa dalam Allah masjid ni ke roman Allah masjid ni ke dalam Allah katinapa dalam Allah rokok ikau kula ben ajunan. Sepora kak dimto pengajian kula perlu madepak. Umpama ajunan kula kupah rokok di masjid mun oning cek hoko maharam peleman pah aroma masa astagfirullah. Sepora aki Allah sepora aki Allah nak le umur seni kehadirin jelas jelas. Paham-paham ki. Mater bisa istiqomah antara ke masjid. Tapi mun egak dintoh, di sana apa nyaman kan toh? Pakondeng. Oh mandala. Mandala. Mun e mandala ni ke insyaallah kula tak gebeter ki. Ki insyaallah. Dan kula situmbek to toman api datu pukul 10 pagi, mulai pukul 12 dan kula pah ke tengah jen dan lebet masjid, masjid de tempo na adan. Hayya 'alas salam. Kula ngecek supir, kula ambu ke lupa jeng masjid berjemaah. Kendaraan masuk e parkir, kula masuk ke jeding audu. Mari audu capok mari si adzan kula masuk ke masjid. Alhamdulillah, si adzan mule. Karo adzan bini ya kula tinaki, contok tok kece ke ngaragu bi kula. Orek yo lok sing ngolok buru. Tapi ni kebeni eman dah lagi. Eka mak jauh, jauh. Cak nyak tanya kan. Tapi kan seni kerjali tadi masyarakat. Padahal bi kanjeng Nabi cak saking oning kencer na bejang masjid. La tau walau habwa make la sokon tade arangka. Berhubung kenceran tak padang guleban sambian mun karo ibrik kenceran tak pati kenceng hadirin. Egi coba berjemaah subuh ke masjid cek beri kenceran pengumuman pas saya rasa apa yang berjemaah subuh di masjid mandala maka bekal ibri obeng telur jutaan billahi makin di pengkalan rombongan apa yang dikna jelas tak usah telur juta si ketibu boy siapa yang berjemaah masjid deki ebun temura masjid yang beri obeng si ketibuan haram makin romana ibarat mulai ke temur kapiori harapa pese. Padahal pesen tak iki bermati, iki bermati bojeng kau dah ajunan. Ten gula perlu masa ingat. Kuli liasin pada sengkak. Keng kalau bun masa ingat ada ajunan, mik pola ajunan.
kapurungan hidayah bisa ngalakoh, Khulil Yasin tak bisa ngalakoh, ajunan budian selamat, kule pahakat yang kasampian budian di akhirat. Amin kok kan? Pah cengeng, kakek japa yu pahlu akitip sakane. Nora lo teman nemuring genteng. Cepah deh iya, jadi kipah jatuh cinta kan kok kata. Engkau jelah andi bini le. Sorry ye. Kiu kiu ye kok. Bedel ki ayah ceramah di babak. Kiu kiu kiu. Terpada selamat tinggi. Terpada abad cerah. Amin Allahumma. Kijalah sini kemungkin zaman abu. Zaman kemungkin ya Allah. Muni pendung kibun zaman lambok cowu kak. Lambok ring laki mun mentering bini mun nabinya saya tanya ki kade tukang ngaji Quran ya sini ke lambok mungkin mun bedereng laki mentering bini saya tanya ki kade berapa gaji na sebulan ngi kan ya juga kan beda lagu na bu tak penting genteng cang sapa tak penting soki cang sapa mun tak di andi ada senyapa munnya pesena janda nuroa aku pak janda nare betangki kan ambuh sekecaki molotan re coba iman jeda to rai molotan sekece re ikan to molotan peroma ki ngi tiap roma beri sama molotan ki ngi coba to rai molotan re kutamun saya mulutan tempat kasih melarat pah anak yang saya rontar kaki kau jangan dong kaki pak kau kenyang ya hubuh mun saya mulutan tempat kasih soki oncengan kul dua peletung lah asin lebih cek kul dua belas bini nilai cekai ceka kon kak tuan harap leh ini sebiasa nama ta'an bedah entar orang ada mataan laki nak datang oleh furkat arpu bini dan ben anang saya ngembak furkat tak dan nak cong cik li kulina kok benih ke ngalak kita tahu esen apaan ibu kak pahit bitong abu kalau ku nantar ke pasar titi se pasar saya arasanan lek kon kak tuan mulut neraja entahun beri iya iko ara apa bu ada nyak letik kesetiaan apa kak? Nyaltek larang ke heko? Pon, bertung nih kak, ki, lekas mari, oh, kurang 10 menit. Iya marah, kayaknya jatlan jatuh, cuma dia tuh di debak kebuk. Kau cari bub mantan di mantan ke masjid kok. Ntar ke mantan, cari hadis beda mantan tadi ya, kena muncul-muncul hadis nih ke gula. Masih tung ya, kalau sekret menit dia bergemet. Bimbian pahit itu orot. Kayak gila gara-gara lak palak tahun tu tak iya dia. Cak gila. Bersitung masjid muntah ibu aja ngi nikah aneh asing cek bunyi nabi nomor dua wal qur'anu gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fi Quran nikah asing Quran nikah aneh Quran nikah tak patok bedek situng Roma mun sandi Roma tak teman ngajian Quran bedah bedah tore aci baca Quran dah kuleman gak diman pengajian kule selalu matabar tore pun Maria Bojeng ngaji cek nyak benyak sa ayat pun Maria Bojeng sa ayat anapa kula mak mata ber pun Maria Bojeng sa ayat mun sampian niat ngaji sa ayat empian tak andi alasan untuk tak ngaji alasan lesu cek leding sa ayat alasan akhir sa ayat alasan sibuk ning sa ayat kula ben sampian beri-beri lok gelung ngaji lan mun ngaji kutu sama kerak kutu selemper betok mipet ya tak ngaji kan mangke noba cek ngajikan sama kra cek ngajikan sama lemper pun mereka bejang saya Quran kuli sering ngabudani kebuk
sabek Qur'an ya deng pabajangan ikam merukumen sajadah yang par sabek ya deng mbian bena bajang pasti ingat elak ke Qur'an mun lah ingat elak mbian pasti ingat sing aja karena ingat elak ben maria bajang sing aja jaga mun tak dege ikalak Qur'an lah ngaji berempak seayat tak pahit protes engkau segi-giri pah bila sehat sama kemungkinan mungkin seayat deh kok mbian makin dah tak berempakan deh sajus di meyaki pasaan dok ruwa tak hatam deh kan cikgu lima menang taklim ngaji sehari seayat sehari semalam lima ayat sebulan atau sekat ayat perhatikan mari bajangi saat di kimpian mari bajang sopu a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul adzim jadi ngaki mari kita ngaki mun kula mbah depak sini kambian alasan tak ngaji alasan apa sih tak ngaji to rek ngocak agri cak rek rosak saya ngocak alas so saya ngocak tak sempat saya mari duhur kala kole terus aki bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sadaqallahul adzim duhur mari asar jejeg kem tak tekek kala بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم mbian mun pen mari abajang saayat mbian tadi alasan untuk tak ngaji hadirin mun pakun tak ngaji mun pas nikah datilah karena keng beni mbian selok ngaji keng bi Quran selok kendak igu leban sampian saayat keng mun sampian tempo nanang tenang tempo nalo ager tambahi padu ayat telo ayat pak ayat pakun tenang tak ager tambahi pekenak selemper tempo na pak lebur ngaji genai sampian sama krak tempo na sampian pak lebur ngaji genai idu lemper tempo na ager sa ayat pole tempo na lesok sa ayat pole tempo na ager mangkata sa ayat pole tempo nanang tenang tambahi pabanyaan sehingga pun mari abajang lok teman pekek kuleban sampean ngaji anapa kuleban sampean beri-beri melok teman ngaji pulan saya pikir kuleban sampean kutu ngaji salemper kutu ngaji di lemper bekto para tada ya bah tak ngaji dia gen mungkin oba cek ngaji banyak saayat keng muntai pun tenang tambah pebenyaan keng muntai pun akhir saayat sehingga pun mari abajang kuleban sampean tak teman pekek dari Quran pasti ngaji walau ayatan wahidah siap siap amal ni kalau kutu banyak kak bani banyak tapi bagus di nama kini titik sepenting bagus maka ucapan Allah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah nguji kau le ajunan kala ben mati ben odi tro oningah sera se lakona paling bagus beni lakona se paling banyak ahsanu beni aksaru di nama kini titik sepenting paratu maki banyak mundok paratu sepeda motor andi benlu keng budu kapi setungah ngaltok benah setungah ngaltok setirah setungah potong kenal kotak setungah ada businah andi belu keng ada kening tompak tina ngubu situng pesepeda sepenting anyar itu mbak abie ada bayi bisa maka andi banyak pun tak ada bisa itu mbak andi situng keng itu mbak abie ada bayi siap sepeda huh beci aku jelas jelas ni tinggal berdua orang yang mengajikan sajus hadirin ken ngajin lo titik ganjaran elak nabi Quran dak remak saya keding kalau dak dengar tak bendi burin bismillahirrahmanirrahim okelazi murana muridi wa yughayidna qala anna yughayidna wa yughayidna wa madallahu ya rabbi wa madza qala kum labistu wa labistu yawman wa yawm cang malaikat apa saya baca nikah haram salat oleh ganjaran elak nabi Quran ini kan masuk ke hadis rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu banyak orang ngaji benih oleh ganjaran elak nat arapah ikhlal lil makna makna Quran itu budu berdis itu buduan boleh pahlok putus suara mun ngocak tang condok ngak terbilung petung di kok mare ni tak langkung ko mulai kadek rekak rekak rek iko bila ngak terbilu tang condok pandai la cek ngaleng kaki cek buru dak ya mak gelak cek nyari kenyang ku tak tahu ngarang kok
ngaji sini kan? Tina mak kita ulas Justin dengan salam saya tapi apa nak nak apa jelas. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. Terus kencang, kencang kurpa jelas nak napa nggak si Sudes ngaji kencang. Abdurrahman Sudes kan kencang tapi perkalimat jelas. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kencang tapi nak nah bini apa apa saya baca ya jelas pon masjid tak pantas mun tak ibu ajangi Quran tak pantas mun tak ibu baca. Siap ngaji pun mari abujang sayur, siap ngaji pun mari abujang sayur. Terkabarung na hidayah bah ngaji aku. Se nomor telo wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Qur'an kata pantas bede irung-irung na orang fasik. E baca Qur'an lah king Qur'an rok ketika lakuan ben are ngaji king pekuna maksiat selingkuh puntil punan kalakena orang entepak ke heko kiampo adekkan deen kecoba na tetang ke kiampo nyarian salah na orang lain. Makilah ngaji keng pun kelakuan cuba ni kepakun tak ambu ni kata pantas cek pun kajing Nabi karena Quran ni kebenih perlu iba cama lolo tapi perlu iya malaki ambu cek ampo buat cuba aki tatang kan sini kau yang tepuk ben sesoki apa lek cek cerek tepuk ben semalar apa cek kalungan mitasi apa nak boleh kalau kalungan mitasi maka kalungan tolong ngerasa petorot sebenteng aku ilik eratibi. Ya cak sini kemakin saya menepu. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga. Budak apa apa ibu dia kan? Nyampit asik ya kok. Memberi kata-kata ya kok. Minta kata dia. Ini bagaimana aku lakukan kata-kata mun. Allah. Ya jak sini kemungkinan mun tak lagu ja. Eh cuman sepenting lagu ni lagu bagus ku nak pergi. Nggi. Ingat. Ha? Mungkin. Cuman saya mangkin ni kasro lagu bagus kapi jak lambat lagu dak kanjeng Nabi mangkin yo be. Lambat be lagu sini kan ni. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Ini kecepon pencipta nah, untuk memuji Nabi Muhammad. Kecepon Guru Safruddin Bartukura Banjarmasin dipopulerkan oleh Arafik. Rambutnya yang panjang ikal dan bergelombang. Ini kan Nabi Muhammad saya maksud. Nabi Muhammad ini kan obung lanceng sebahu bergelombang lok pleker tak lurus. Bagaimana hatiku tak merasa bangga orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Dibuka lekor bahaya be pepepepe kalompang bibir ceruk saloni mis madu korang angke bayan cukemi. Selambat lagu kan Nabi Muhammad makin yo berarti lagu cinta. Selambat lagu cinta makin bah yo berarti lagu
solawat, beda solawat. Sini kena dana. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Ni ke lagu asli nah. Hamtum jawahum ge. Iya, tambah de iya. Kulum kurang pidato bahasa sokong kak. Berak ke jahannam. Boleh ke tu ketung. Mik mole yu buat apa yo nganyar depak dah yo bareng ko. Coba kula pidato bah ngocol. Hamyar he tumhare dildar he tumhare hamse mila karo hamse mila karo ku isiku. Budu pangajin nate ti orkes. Mereka nak kaki tidak iya bu. Bukit dia ada keluar pelan bah ngocol lak palak tahun kayaknya. Ada ke budi budu kepi. Senomor telok ni kan. Senomor 4, senomor 5. Ar-rajulus salih fi yadi mar'atin sayyi'atil khuluq wal mar'atus salihatu fi yadi ar-rajuli sayyi'il khuluq. Tak pantas senomor 4 ben senomor 5. Cuma ngaji Nabi, mun beda laki bagus sebini tak bagus. Oh tabe, sebini salihah laki na tak abejeng. Ni kata pantas teng ngaji Nabi. Jadi mun selaki ibadah sebini kutu ibadah, mun sebini ibadah selaki kutu ibadah. Mantir mantan si kedua. Ada mantan. Mentir mantan si kedua tepat akan si bagus si laki soleh si bini soliha. Amin. Si nomor 6 terakhir, wal alimu gharibun fi manzili qawmin la yastami'una fihi. Mun beda kiai, beda ustad, beda guru lata ireng kireng aki bi orang tatang kena. Mun parlo isan rasani, mun parlo ibu cuba aki ki ampo ecak kocak ni kata pantas hadirin. Inna allaha la yandur ilaihim nadratar rahmah. Orang semenem ni kamu tak awba ampu cak ngucak ikiyai yang laki si tak fokus ke bini namun bini na soliha. Orang bini selalu atau atka laki ni ketika laki na soleh maca Quran tapi tak itoro otabu Quran nak teman ibaca otabu masjid nak teman iantarin epa ku ada bunuh kanjing Nabi. Inna allaha la yandur ilaihim yauman kiamah nadratar rahmah. Hari kiamat bi Allah tak kira ete ngali kelabun peninggalan rahmat pekal etin aki dari kebelasna Allah mantir selamat tak tepat dek kaula ajunan. Amin Allahumma amin. Sekat dintoh sejam ampun lebat petong menit bila ada korang kamu minta yang sini satu jam lagi mayu nuru. Mireng pas tutup kala bantu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad allahumma alif bainal arusain allahumma alif bainahuma kama alafta bain sayyidina adam wa hawa allahumma alif bain widiyatus salihah wa waqit aim allahumma alif bainahuma kama alafta bain sayyidina yusuf wa zulaykha wa alif bainahuma kama alafta bain sayyidina ibrahim wa sara wa alif bainahuma kama alafta bain sayyidina muhammadin wa khadijatil kubra wa alif bainahuma kama alafta bain sayyidina ali wa fatimatiz zahra warzuqhuma auladan mubarakin warzuqhuma auladan salihin warzuqhuma rizqan halalan wasi'an mubarakan katsira بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدين وعلى آله وصحبه walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.